Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Gaza City, tepatnya di Sekolah TK Nurani Indonesia, bersama dengan para siswa, anak yatim dan keluarga duafa. Ini menjelang bulan suci Ramadan, alhamdulillah ada hadiah sederhana dari para donatur Nusantara Palestina Center berupa gamis dan juga jilbab, di mana mereka akan pakai selama bulan suci Ramadan saat bersekolah dan juga beraktivitas di sekolah. Sampai dengan saat ini kita ketahui bahwa sudah lebih dari 15 tahun wilayah Gaza masih di bawah blokade. Krisis pun masih terjadi, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan demikian kami mengimbau kepada seluruh muslimin Indonesia tetap peduli terhadap anak yatim yang ada di Palestina yang berjumlah lebih dari 28.000. Saya Bang Onim menyampaikan terima kasih kepada para donatur setia Nusantara Palestina Center yang sampai dengan saat ini setia memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita, masyarakat Palestina khususnya di wilayah Jalur Gaza. Terima kasih, semoga apa yang teman-teman persembahkan menjadi amal jariah dan amal kebaikan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.